Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membantah isu liar dirinya menampar Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi di sebuah rapat kabinet. Presiden Jokowi menanggapi isu tersebut dengan mengatakan Prabowo saat ini adalah orang yang sabar. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau PT Pindad di Bandung, Jawa Barat Selasa siang. Presiden kebetulan saat itu didampingi oleh Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku tidak pernah bertemu dengan Harfiq. Ia mengaku hanya kerap bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Prabowo, izin Pak, sedikit Pak, soal kriteria pemimpin tadi Pak. Sudah dibahas sama Pak. Politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti ini. Jadi tolong di cross-check kebenarannya. Dilaporin ke publik. Ditanyakan lah. Dalam situasi politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti ini. Jadi tolong di cross-check kebenarannya. Dilaporin ke Pak itu untuk penyebab maksud? Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, gak pernah. Selalu menterinya. Penyebab maksudnya bakal dilaporin ke Pak itu? Ya, kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti proses dari pelajari. Pak Prabowo sekarang sabar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.